lobi utama kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis 9 September 2021, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Sugianto Sabran secara langsung melepas keberangkatan angkutan bantuan sosial untuk masyarakat Katingan yang terdampak banjir. Bantuan yang diberikan sebanyak 10.000 paket. Masing-masing paket bernilai Rp500.000 dan berisi bahan-bahan pokok antara lain terdiri dari 20 kg beras, susu untuk ibu hamil, vitamin C, gula, kopi, sarden, dan bahan pokok lainnya. Bantuan yang diberikan ini diharapkan dapat segera diserahkan dan diterima oleh masyarakat Katingan. Gubernur kembali menegaskan bahwa bantuan ini jangan sampai menumpuk di gudang saja. Bantuan ini harus segera disalurkan dan diterima oleh masyarakat. Apabila ada yang melakukan tindakan yang menyalahi aturan, Gubernur meminta agar segera ditindaklanjuti. Gubernur memerintahkan kepala seluruh jajaran dan instansi terkait, juga tokoh masyarakat Katingan, untuk bersama-sama turut serta mengawasi dan memantau penyaluran bantuan sosial tanggap darurat banjir ini. Selanjutnya, Gubernur juga memberikan arahan agar masyarakat bersama TNI Polri bekerja sama mengatasi musibah banjir tersebut. Dari Palangkaraya, Jurnal TV melaporkan.